Ya, pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun melakukan sosialisasi penggunaan dana BOS afirmasi sesuai dengan petunjuk teknis Permendikbud nomor 24 tahun 2020. Tim manajemen BOS Kabupaten Simalungun memberikan pengarahan kepada kepala sekolah penerima BOS afirmasi kinerja tahun anggaran 2019-2020 tentang petunjuk teknis penggunaan BOS afirmasi sesuai Permendikbud nomor 24 tahun 2020 bahwa BOS afirmasi kinerja dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa tercukupi dari dana BOS reguler. Sosialisasi yang dihadiri oleh para kepala sekolah dasar negeri sebagai penerima dana BOS afirmasi dilaksanakan pada hari Selasa 4 Agustus 2020 dimulai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Sekolah Dasar Negeri 096746 Nagore Dolo Ulu, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Sosialisasi tersebut dipimpin oleh Lusman Siagian STMSI selaku Kasih Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Adapun sosialisasi tersebut diikuti oleh para kepala sekolah dasar penerima dana BOS afirmasi dari Kecamatan Tapian Dolok sebanyak 12 sekolah dan Kecamatan Raya Kahyan sebanyak 12 sekolah. Dana BOS afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian yang diatur dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2020. Syarat untuk mendapatkan dana BOS afirmasi diantaranya sekolah di daerah tertinggal terluar atau terpencil, persentase peserta didik dari keluarga kurang mampu lebih banyak, penerima dana BOS reguler terkecil, jumlah PNS yang paling sedikit, jumlah dana yang diterima untuk dana BOS afirmasi adalah sebesar Rp60 juta rupiah. Ada 10 hal yang didanai dana BOS afirmasi sama halnya dengan dana BOS reguler. Hanya saja tidak boleh tumpang tindih. Yang sudah didanai dana BOS reguler tidak boleh didanai lagi dengan dana BOS afirmasi. Di antaranya yaitu penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pembelajaran dan ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebanyak 30%, penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri. Pada berita Mona Lisa, Kasih Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun berharap setiap kepala sekolah memanfaatkan dana BOS afirmasi sesuai arahan dan petunjuk dari kementerian. Dengan siapa? Dengan Lusman Segen. Sebagai Kasih Sarana dan Prasarana. Jadi untuk sosialisasi hari ini ada berapa sekolah yang menerima dana BOS afirmasi? 24 sekolah, 12 dari Tapian Dolok, 12 dari Raya Kahyan. Oh gitu Pak. Berapa jumlah dana BOS afirmasi yang akan diterima untuk setiap sekolahnya? 60 juta per sekolah. 60 juta per sekolah Pak ya. Hal-hal yang didanai untuk dana BOS afirmasi ini apakah sama dengan dana BOS reguler? Sama. Tapi tidak boleh tumpang tindih. Itu Pak ya. Nah, jadi apa harapan Bapak untuk dana afirmasi yang akan disalurkan ke sekolah-sekolah tersebut? Ya, harapan kita supaya setiap satuan pendidikan atau kepala sekolah memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan petunjuk.